Oke, selamat sore teman-teman Sogoner. Kali ini saya berada di Bandung, hadir di gelaran yang luar biasa dan bersama orang-orang yang sangat luar biasa juga. Ada Amir Rafid dari CEO RN7 dan Amir Rafid founder dari RN7. Nah, di sini saya pengen sedikit banyak ngobrol-ngobrol tentang gelaran hari ini. Gelaran hari ini dihadiri burung-burung yang ibaratnya udah punya nama yang luar biasa ya, di kelas burung mapan lah, burung mapan dan luar biasa lah. Terus tadi di kelas khusus RN7 16K Ami juga terpantau nonton langsung ya, kelas utama soalnya, kelas, jadi kelas utama nonton. Nah, ini tanggapan gelaran hari gimana? Sebenarnya alhamdulillah tuh ramai lancar alhamdulillah gitu. Terus memang burung-burung mewah turun, burung-burung nasional ya mungkin masuknya itu turun semua di situ. Dan wah, itu tadi pas aku di dalam juga itu burung bunyi semua, aku aja yang lihatnya pusing gitu ya. Alhamdulillah lancar gitu. Dan yang lebih uniknya lagi memang juara yang keluar itu ternyata juara-juara baru, burung-burung gitu. Baru, burung-burung baru, ya, itu burung-burung yang baru. Padahal di dalamnya banyak burung mewah yang udah sering juara. Iya, ada yang 2 kali juara malah. Mogot ya, Mogot. Ya, 2 kali juara ternyata hari ini tetap belum bisa hat-trick. Enggak bisa hat-trick, jadi enggak bisa, belum ya. Jadi apa sih? Mohon maaf, Mas Teok, mohon maaf. Cuma tadi Mas Teok lihat live aku dan dia apresiasi sama gelarannya gitu, dan apa sih? Ya, alhamdulillah lancar lah gitu. Tentunya ini gelaran seperti ini, terus kemasannya seperti ini, jadi motivasi tersendiri bagi para Sogoner. Iya, betul ya. Motivasi. Berarti udah ke season yang berapa nih? Kelima. Season kelima. Season kelima. Nah, ini tentunya season berikutnya juga bakalan ditunggu-tunggu oleh para Sogoner. Dan ada nggak nih kemasan yang bakalan lebih menggelegar lagi? Kalau dari segi kemasan sih sudah pasti kemasan akan selalu kita upgrade ya. Kemasan akan selalu kita kembangkan. Basic kita itu adalah kita mempersiapkan sebuah ajang kontestasi untuk teman-teman Sogon ini, biar para Sogoners nasional ini lebih semangat lagi dalam mencetak burung-burungnya gitu. Terbukti ya di event yang sekarang ya. Juara satunya itu kan dari Pemalang ya? Dari Pemalang. Jadi memang ada burung lama, ada burung debutan baru yang apa bergeliat. Teman-teman dari Garut juga apresiasinya luar biasa. Jadi harapan kami sih di kelas 16G RN7 Black ini bisa apa menjadi penyemangat buat teman-teman semua dalam mencetak amunisinya. Planning kedepannya kita kelas 16G RN7 Black ini kita bikin dalam beberapa tahap. Jadi ada kelas yang apa namanya kelas goldnya lah mungkin ya, yang tiket di atas 150. Kita sediakan juga trofi khusus 4 dimensi. Nanti mungkin ada tiket di atas 50, di atas 50.000, itu kita bikin juga trofi 1 dimensi tapi masih logam. Bahkan kita nanti akan masuk ke latpres-latpres. Jadi 16G di bawah 50.000 kita apresiasikan juga, supaya apa? Harapan kami sih begini. Bagaimana caranya akar rumput ini bisa hidup? Itu ketika spender itu dia mempunyai ajang-ajang, panggung-panggung untuk mereka berkontestasi. Dan di sini RL7 memfasilitasi. Ya, kita memfasilitasi untuk kontestasi itu terlaksana. Dan konsepnya kami tidak bikin event sendiri. Kami berbaur dengan event-event teman-teman komunitas, teman-teman penggiat, teman-teman yang sangat luar biasa semangat dalam menggiatkan kegiatan-kegiatan kompetisi di Sogon ya. Seperti ini kan Anip Satelit. Sebelumnya kan kita di SBG Garut. SBG Garut. Lalu di Wonosobo di Anipersari PSI Wonosobo. Sebelumnya lagi di Mas Prayit. Kita Kopdar ya, Majenang. Jadi kita konsepnya apapun, selama itu eventnya untuk Kopdar atau silaturahmi teman-teman Sogon, kita akan berbaur di situ. Mudah-mudahan ya, nanti banyak teman-teman yang ingin menggelar kegiatan ke depannya bisa mengundang kami untuk mengadakan kelas RN7 16G.
Ya spesialnya minggu depan tanggal 20 Agustus di PSI Semarang, ulang tahun yang pertama berarti ya, yeah. Dan PSI Semarang, pusatnya ya, yang kelima kalau nggak salah. Ya ada kelas 16G Ren 7 Black itu di tiket 300. Tiket utama. Tiket utama. Utama. Jadi semangat buat teman-teman yang nanti apa namanya mempersiapkan burungnya di minggu depan, dan jangan khawatir sepanjang ada event, mudah-mudahan sepanjang adanya juga kelas Ren 7 Black. Kita apresiasinya ke situ sih. Jadi supaya apa? Gregetnya loh Mas, ada lagi dong, ada destinasi yang dikejar gitu. Dan ini saya lihat kompetisinya apa ya namanya ya, seru ya, hangat ya. Jadi wah bisa berebut untuk menjadi juara pertama itu ternyata berat. Saya merasakan sebagai pegantang lah. Jadi agenda depan RN7 meluncur lagi ke Semarang. Semarang. Meluncur ke Semarang di minggu depan, nanti mungkin akan dilanjut di Tegal di bulan Oktober. Indramayu di bulan November, dan mudah-mudahan September dan di bulan yang sama juga nanti ada di gelaran-gelaran yang lain. Sebelum ke Tegal, nanti hari Kamis 17 Agustus di Purwakarta. Untuk koninnya kita ada RN7 Gold kelas 16G ada 2, untuk sogonnya RN7 Black 16G ada 2. Apresiasi untuk teman-teman di Purwakarta. Bersama PSI Purwakarta dan KNI Purwakarta. Siap. Mungkin begitu. Ada obrolan, ada ucapan tambahan untuk gelaran hari ini, Bu CEO. Ucapan tambahan, ya mungkin pertama mungkin selamat ya untuk pemenang 16G untuk sesi sekarang di Anif Satelit Kicau. Untuk yang belum beruntung, mudah-mudahan di sesi selanjutnya 16G kita ketemu lagi. Tetap stabil burungnya, tingkatkan terus prestasinya. Kita ketemu di 16G selanjutnya. Kata luar biasa dari Bu CEO ini. Pokoknya apapun pakanmu, apapun timmu, bagaimana gaya burungmu, kontestasikan di 16G RN7 Black. Dan ini sebenarnya saya pengen ngobrol panjang lagi tentang ini, tapi mungkin di season berikutnya. Season berikutnya. Siap. Okay. Terima kasih nih teman-teman Sokona udah ya hebatnya terus membanggakan burung Sogon, dan kita jumpa lagi di event-event selanjutnya, tentunya masih di kelas-kelas yang wow lah dari RN7. Terima kasih. Sukses selalu lah buat teman-teman, jangan menyerah dalam mencetak gacoannya. Nama kamu di sini? Dian Sastro. Ini di kelas RN7 Gold. Ada persiapan khusus apa nih? Persiapan usaha dan doa. Cukup itu aja ya. Tentunya pakai armor konset, Mas. Armor. Dari mana, Mas? Kuningan. Kuningan. Ya. Wah, burungnya jelas sudah sering masuk ini. Biasa ya. Ini yang memotivasi Abang nih main di tiket utama apa nih? Ya intinya silaturahmi aja. Silaturahmi. Iya, ya, silaturahmi. Terus persiapannya apa nih main di tiket utama? Bodrek ya. Bodrek. Bodrek. Ini master ini. Master nomor berapa, Bang? Nomor berapa nih mau ngocok nih? Baru mau ngocok. Baru mau ngocok. Wah, ini persiapannya apa nih di kelas utama nih? Ya, berani bersaing lah, Om. Itu aja ya. Persiapannya berarti hanya doa. Ya, siap. Ya, mudah-mudahan hasilnya maksimal, Bang. Amin, amin. Amin. Dari mana tuh? Jakarta ya? Dari Tangerang. Tangerang. Oke, siap. Yang penting yakin. Yang penting yakin. Ini tiga sarang dari Garut. Siap. Maksimal kali ini ya. Siap. Semangat dong. Nomor berapa, Pak? 30. Dari mana ini? Dari Subang. Dari Subang. Badung apa Subang? Subang. Subang ya? Iya. Nah. Ini di kelas 16 kini. Persiapannya apa aja? Ikhtiar, doa. Persiapannya ya berdoa aja. Ini burung lokal Subang. Mudah-mudahan ya nanti ya. Ciro. Namanya siapa? Ciro. Dan ini dari mana ini? Dari Garut, Mas. Dari Garut ya. Garut. Nama burung kalau enggak salah tadi Yakuja. Terus untuk gelaran seperti ini yang 16G khususnya di RN7, tanggapan gimana tanggapannya? Ya, kalau untuk tanggapan sih ya sangat luar biasa. Untuk tanggapan dukung pula sangat luar biasa. Dukung pula ya untuk kemasan seperti ini ya.
Ini masih penasaran lagi apa enggak? Ikut oh, masih. Di, masih ya. Masih. Pokoknya pengen masuk iya, satu ya. Satu. Oh. Sama sebenarnya kali ini saya dengan sang jawara dari kelas RN7. Luar biasa sekali dan burung muda dan kayaknya ini udah berapa kali main di kelas ini? Baru pertama. Perasaannya gimana? Berbahagia sekali, Mas. Berbahagia, amplopnya juga tebel. Seger. Pokoknya seger. Masih penasaran lagi enggak? Guys, PSI Semarang untuk Pati Kerupuk Balap acaranya top. Pokoknya gas ya. Untuk satelit Kicau Bandung dan RN7 Gol, mantap. Jaya terus. Sekali saya bersama dengan runner up dari kelas RN7 16 G ya, Bang ya. 16. Namanya Ciro, ini burung lagi bagus banget, tapi tadi masuk dua dan di sesi sebelumnya udah masuk satu. Nah di sini saya pengen bertanya nih, kesan dan kesan main di kelas 16 G khususnya di RN7. Kalau kesannya seru sih, tegang. Seru tegangnya karena tegang. Di sini burung bagus semua ya. Bukan burung-burung yang biasa, semua lawannya pada burung-burung yang luar biasa. Ya, itulah kelas bergengsi ini. Matching burung-burung yang biasa tapi ya, burung-burung pada mewah lah, burung-burung nasional semuanya. Kelas di tantangan ya, kelas tantangan, tantangan. Terus ke depannya nih masih penasaran apa nggak datang di kelas jenisnya di era saya? Pasti penasaran, sangat terus, penasaran, sangat penasaran. Karena amunisinya mampu sebenarnya ya. Ya saya kira buat sekarang yang kedua ya. Saya harus menjajal burung-burung yang mewah-mewah juga di Indonesia lah. Maksudnya ya Pulau Jawa lah. Siapa tahu saya terus berkembang. Mungkin ada nih ucapan enggak buat RN7 dari mana? Ya asli Bandung. Asli Bandung. Monggo ada ucapan. Terima kasih khususnya buat RN7 sama satelit yang buat orang raya udah para supporter ke Indonesia. Ya, senang lah. Larang ini sangat puas. Dari penilaian apapun puas ya. Alhamdulillah semuanya enak lah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita terus bikin bangga. Amin.